Satgas Penanggulangan COVID-19, Bidang Perubahan Perilaku menggelar pentas pertunjukan wayang kulit sebagai media penyampai informasi penanggulangan COVID-19. Lakon berjudul Sirep Pagebluk ini dipimpin oleh Dalang Ki Cahyo Kuntadi. Berhenti. Stop. Perhatian semua diam. Aku Lurah Bagong, Lurah Soko Cepot Rejo sing bertugas sebagai Satgas Covid mengingatkan kepada kalian semuanya. Sudah banyak keluarga kita, teman, tetangga yang terpapar sakit. Dan sudah ribuan orang menjadi korban. Maka dari itu, jangan sampai kendor, jangan sampai lengah. Mari kita semangat untuk mentaati 3M. 3M, 3M. 3M ki apa? 3M ki apa? 3M ki apa? Oh, diam dulu. Maka dari diam dulu toh, kok ngeyel seperti itu, kok ngomong sendiri-sendiri itu gimana? Dengarkan. 3M itu kalau perlu ditulis, direkam biar kamu ngerti semua. Iya, Pak Bagong. 3M itu adalah masak, macak, karo manak. Anu, sorry, maafkan aku. Salah. 3M itu yang benar adalah mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Kalau mencuci tangan harus pakai sabun, gitu. Paham kalian, paham? Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian semua mengerti, mari bersama-sama budayakan hidup sehat agar bangsa kita bisa bangkit bebas dari corona, gitu. Corona. Ki Bagong. Sampean ora perlu kakean omong. Kawula niki ora butuh masker. Nanging butuhe mangan. Mangan sing waret iso nyambut gawe. Ya ora, Co? Ya ora. Masyarakat ngelih rasa dituturi. Dengarkan dulu toh, ya ampun. Aku minta izin untuk ngomong. Dengarkan dulu. Seperti ini loh. Kalau kamu seperti itu, semua orang nanti akan merasakan dampak penyakit ini. Semua lini lah, sudah kamu lihat sendiri. Hancur berkeping-keping. Ini virus yang berbahaya, jangan disepelekan. Virus apa? Gimana toh? Corona, nggak dengar toh? Corona ki apa? Mobil apa? Konsino? Ya ampun. Dengarkan ya, corona itu ada kepanjangannya, yaitu komunitas Rondo Merana. Maaf. Ya ampun, cari. Ya ampun, salah. Corona itu virus COVID-19 yang menular dan mematikan. Paham? Maka dari ini, anu itu, kalian semua harus bubar. Nggak boleh berkerumun, nggak boleh melanggar apa yang menjadi prokes. Aku ora percaya corona. Aku ora wedi. Luweh becik. Aku mati kena penyakit tinimbang mati keluwen. Wah, kamu ini semua memang keras kepala. Orang seperti kamu ini yang mengakibatkan Pak Geblok ini gak rampung-rampung. Divaksin gak mau,
prokes enggak patuh, disuap ketakutan, hasil positif OTG merasa di COVID-kan, kalau sakit bingung menuntut nakes dan rumah sakit. Nah, kalau sembuh ngomong kalau COVID enggak berbahaya. Kamu itu memang sulit, angel tenan tuturamu. Pas rasa kakean ngomong, ayo nyambut gawe, ayo nyambut gawe, kita konggir, orang minggir lah terjang tenan. Nanti dulu, terjang yuk, terjang, nanti dulu, halo, gimana sih ini? Jangan seperti itu, terjang. Dorontos Sino, terima kasih. Mundur. Maju deh.